So, halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desaila, dan sekarang kita mau just lagi main The Sims 4 Disney Princess Challenge, di mana kemarin kita habis kebakaran ya sahabat ya, kebakaran massal api di mana-mana. Jadi hari ini tuh si Aurora ternyata ulang tahun sahabat, makanya dedinya ya. Oh iya, ini bukannya sack lunch yang mau kita kasihin ya sahabat ya. Kita lihat di kulkas ada kue nggak? Ah, kuenya. Oh, ini ada nih. Tiramisu bisa dikasih birthday candle gak sih? Wah, nggak bisa dong. Padahal aku berharap bisa. Ya udah, dedinya bakalan memasak, membuat dong ya. Bikin kue buat Aurora yang strawberry cake, right? Yes, karena Aurora suka banget warna pinkish, ya kan? Ya ini udah spoiled dong. Ya udah kita buang aja ya sampai ya ke tong sampah karena udah spoiled juga, udah nggak bagus banget. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment and telling your friends too. Wow, rusak dong. Kita langsung replace aja ya sampai ya. Mbak Tiana, ini enggak ini kan airnya kan enggak kan sabar. Ya udah kalau kayak gitu, orang-orangnya di mana? Aurora di mana? Aurora mau kemana? Mau ke mamah yang ngaduk, mau minta mama ya sabar ya. Oke, kalau misalnya hari ini dia age up, berarti kita harus makeover Aurora ya sabar ya. Kita bikin dia terlihat seperti princess. Kayaknya kamarnya sih mungkin aku cuman ganti tempat tidurnya aja ya sabar ya. Soalnya ini udah cute banget, aku gak pengen gimana-gimana gitu. Makanya sebelum itu mari kita bebe move up Jackson dulu. Oke, udah selesai kan? Siapa itu yang very flirty? Halo Billy. Oke, lagi ngobrol sama Billy, biarin aja kita add birthday candle dulu, please. Guys, kita akan help blow out candle Aurora. Yes, aku nggak tahu mereka ngomongin apa, tapi kayaknya takut bahaya aja ya, soalnya si Billy-nya very flirty. Yes, udah, ngobrolnya udah. Kita help blow out candle dulu Aurora, come on. Come on gitu sih. Ada Papa Elijah juga dong di sini, cuman nggak ada Mama Cindy ya, nggak muncul, sabar. Yaudah, cus, mana Aurora? Ya, Auroranya lagi makan lagi, sabar. Why? Kenapa dia broken heart? Gara-gara low attention jadi dia marah, sabar. Karena gak ada yang merhatiin dia. Oh, so cute. Orang Aurora lagi malah aku bilang so cute ya. Kan emang serada-rada ya. Jadi emotional controlnya berkurang, sabar. Papa, udah belum papa? Udah belum makannya Aurora? Esok cepat abisin dulu. Ini apa sih, bubur bukan? Oh, apple sauce. Aku pikir bubur dong. Emang si Aurora kurang perhatian banget sih. Kayaknya semua toddler yang aku mainin di channel ini tuh rata-rata semuanya tuh stres. Gak tahu kenapa ini teh. Oi, Tiana dapat telepon dari siapa itu? Oh my gosh, seriously? Ada pemberitahuan kalau kakak Arif. No, meninggal sabar. Eh kok kakak Arif sih? Om Arif ya sabar ya. Yang tersisa cuman Om Arvin sama Om Lila. Oke. Ini papa kita tuh udah dikuburin belum sih? Ini kuburan siapa? Ini kuburan Papa Elijah. Jadi gak terdaftar sabar. Mungkin kita harus rilis ya sabar ya. Tapi ya udahlah. What happened? Kenapa sih? Flirty suppose with who? Emang dia flirty sama siapa? Oh my gosh, like seriously mau try for baby with Billy. Billy, sumpah ya. Billy bisa gak sih gak? Ini what happened Anya Naun ini teh sama semua Sims aku rata-rata kayak gak dikontrol gak apa. Tau-tau kayak kakak ipar ngegodain suaminya adik ipar. Aduh aku gak ngerti deh. Kayaknya Tiana harus speak up sih. Aku gak mau Tiana kayak kita yell gitu kan, kayak marah gitu karena kalian tau kan sabar yang coba mulai ngegodain tuh si Billy, dipikir kakak iparnya tuh baik, ternyata enggak ya sabar ya. Masih mending loh kalau cuman flirty-flirty doang, tapi ini udah kayak yang what, try for baby, mereka mau try for baby. Oh my gosh. Ini Tiana mau speak up, Tiana udah gak rela banget ya sabar ya. Kalau misalnya sampai
Pulang dong dia. Tahu diri deh pulang. Finally dia pulang ya sampai. Eh kok aku jadi kedikit sih? Enggak lah ya. Eh bener kok. Aurora mau apa sih? Dia kalau Aurora tuh suka apa ya? Aku bingung dong. Mungkin creativity aja kali ya sampai. Aku nggak begitu terlalu mendalami Princess Aurora. Dia itu tuh wait. Sebentar aku mau cari info dulu ya sampai ya. Oh aku tahu apa. Dia tuh anaknya pemalas. Emang ada ya insider good di sini? Coba kita lihat, ini ada lazy. Yes, karena kan seperti yang kalian tahu, Princess Aurora sukanya tidur ya. Gisana pada pulang. Ya ampun, gak percaya aja gitu. Tiana, lihat dong dia. Flirty suppose. Ya ampun, kita lihat Aurora mana? Aurora gak kelihatan. Oh, so cute. Chance ya sabar ya, gak diapa-apain aja, chance dong dia. Oke, kita akan pertama-tama dekor kamarnya dulu ya. Gak dekor juga sih, ganti tempat tidurnya. Soalnya dia gak mungkin kan tidur di sini. Tada, kita awasin dulu. Kita akan lihat tempat tidur yang princess banget. Ada gak ya? Kalau ada ya sabar ya. Mungkin ini ya, ini tempat tidur apa sih, toddler ya kayaknya. Aduh, yang jangan buat toddlers dong. Ini apa? Nah ini aja paling, salah yang paling mendekati yang warnanya pink ya ini. Mungkin kita sekarang kayak gini kali ya sabarnya posisinya. Ya gak sih? Ya udahlah gini aja. Terus bantalnya kita benerin posisinya ya. Di sini satu. Tara, terus di sebelah sini satu, sebelah kiri. Nah gitu. Terus ini mainannya kita taruh di bawah-bawah situ ya. Yang ini udah gak perlu. Ini kita taruh sini aja deh. Udah gak usah ditambahin apa-apa lagi ya. Sekarang kita tinggal makeover si Auroranya dulu. Kita plan outfit mungkin. Ayo let's go. Kenapa Aurora? Guys, kita masuk ke kreatasi mode. Oke, okay. Aurora alisnya serem banget sih. Kenapa kayak yang jahat gitu alisnya Saber? Tapi overall dia cantik sih. Dia ngingetin aku sama Mama Cindy sama neneknya sih. Dia punya wajah neneknya banget. Maafkan kalau ada suara meong ya, Saber ya. Guys, alisnya tebel ya. Cantik. Tapi Aurora itu, setahu aku ya, Saber ya. Apa sih namanya? Maafkan suara emengnya, mohon maaf ya. Setahu aku Aurora itu tuh rambutnya pirang, Saber. Jadi kita ganti ke warna pirang. Kita lihat rambutnya yang Princess Aurora banget. Let's see. Yang mana ya? Kayaknya ini kayak Aurora gak sih? Yes, kayaknya aku pilih ini aja. Ini juga alisnya dibikin pirang ya. Tapi ya gak pirang-pirang banget sih. Udahlah samain aja ya alisnya ya Saber ya. Untuk bajunya aku pengen dia pakai dress. Jadi kita, aduh maafkan meongku ya Saber ya. Kita ini warna dulu ya Saber ya. Di filter warna pink. Kayak gini lucu. Atau ada yang lebih lucu. Ini princess banget sih. Ini baju tidurnya deh, apa ini ya? Kayaknya lebih lucu yang tadi deh. Untuk everyday wear-nya mau yang mana mbaknya? Galau ya saya Saber. Lucu-lucu Saber, aku gak bisa milih. Which one? Ini juga lucu. Oke, kayaknya aku pilih ini ya, yang girly banget. Habis itu untuk sepatunya juga aku pengen filter. Warnanya pink. Pakai boots ini. Kayak cantik. Mungkin kita tambahin aksesoris gitu. Yang warnanya pink juga kalau ada. Kayak bando yang kayak gitu. Gak ada ya. Atau di section aksesoris. Maybe. Yang warnanya pink. Gak ada juga Saber. Sedih banget ya. Ya udahlah. Terus aku pengen ganti baju formalnya. Kita tadi mana yang princess banget. Ini lucu. Ini juga lucu. Ada beberapa sih pilihan baju princess ya. Which one? Kayak aku pengen ini satu. Terus abis gitu.
Yang ini satu apa yang ini ya? Nah, yang ini aja. Ntar dulu, sepatunya yang princess. Nah, itu tadi sepatunya juga samain. Terus baju olahraganya, kayaknya aku pilih yang ini aja ya, sabar ya. Terus sepatunya pakai ini. Tara, pakein topi dong. Ada nggak? Nggak cocok pakai topi, ya udah nggak usah. Lanjut untuk baju tidurnya. Tadi kita pilih yang mana? Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Bingung kan Anda? Sama. Aku pengen dua, ini satu, sama ini satu ya, sabar ya. Untuk sepatu tidurnya, slippersnya, warnanya samain. Ya kan? Nah, gitu. Terus untuk baju party, kita mau pilih yang mana tadi? Yang party ada yang lucu, ini cantik nih. Kayak semua serba cantik ya, Sabera. Ini lucu, aku suka. Ya udah itu aja. Kita pilihin sepatunya yang ini, biar bling-bling. Terus jangan pakai kacamata, nggak cocok. Pakai bulu mata aja. Tara, pretty banget kan? Nah, untuk baju renangnya, baju renangnya mau yang mana? Yang ini aja, biar pinkish ya kan. Terus baju musim panas, summer time. Baju musim panasnya yang ini, lucu. Gemes. Nah, sendalnya ini. Tada! Mana bulu matanya gak terpasang dong, sabar. Nah, ini dia bulu matanya. Tada! Dan untuk baju musim dingin ya, sebelum ke baju kita pasang bulu mata dulu ya. Mana sih bulu mata? Nah, ini dia. Let's go, kita lihat baju musim dinginnya. Mau yang ini, mau yang ini, mau yang ini. Kayaknya ini ya, Princess Aurora banget gak sih? Kayak aku lebih suka yang ini. Untuk bootsnya, yang ini, apa yang ini? Nah, ini aja deh kayaknya. Kita lihat matanya udah ya semua ya. Oke, okay. Aurora mau tambah baju ganti gak? Kayaknya saya sih yang pengen nambah ya. Ini kayak baju Princess Aurora banget gak sih? Yang sleepy-sleepy gitu bajunya. Nah, gini kan lucu ya. Rambutnya ada yang dikuncir gak sih dia? Pengen agak gini ah, pengen agak keriting-keriting gimana gitu ya. Oke, udah selesai kita makeoverin Princess Aurora The Next Generation dari keluarganya Mbak Tiana. Yang mana itu tuh nanti dia gak boleh punya banyak teman. Jadi temennya minimal cuman, emang maksimal cuman 3 sih. Keluarga boleh dihitung, sabar. Yes, keluarga boleh dihitung. Dan dia cuman boleh menemui calon pasangannya diem-diem ketika malam hari ya, sabar ya. Jadi gak boleh ketahuan sama ibu bapaknya. Karena ibu bapaknya tuh termasuk yang stretch gitu loh, sabar. Oke, okay, dan Mbak Tiana pengen marah-marah rasanya ke si what? Rizky hookup in class said no, pengen marah-marah gitu kan pokoknya, gara-gara kenapa mau digodain gitu. Oh, hantu bisa sakit kepala ya, sabar ya, saya baru tahu loh. Marahin, gak nyangka ya kamu tuh udah punya anak malahan kayak gitu. Sebel banget gak sih? Oh, jadi sedih kan, kasihan, sumpah. Minta maaf kamu ke istrinya, ke Tiana minta maaf. What? Sekalinya minta maaf ngapain ini? Ya ampun, ya sudahlah ya, seperti itu sabar. Tapi yang penting sekarang kalian udah lihat kan betapa cute-nya Auroraku. Oke deh sabar, jadi kayaknya sampai di sini dulu kita main The Sims 4 Disney Princess Challenge generasi ketiga bersama Tiana. Jadi sekali lagi kalau kalian suka sama serial ini, pasti untuk like, share, dan komen, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, salam generasi kreatif, and dadah!